setelah gempa menyusul gelombang tsunami. Dan sempat dilaporkan gelombang tsunami di kawasan Samalanga, Aceh Utara mencapai ketinggian hingga 10 meter. Saudara, dari gambar yang kami sampaikan dari Aceh Utara ini, kita lihat evakuasi yang dilakukan oleh warga setempat. Suasana seperti apa yang dapat Anda rasakan pada malam hari kemarin ketika Anda melihat kondisi? Jalan berdua sama bokap, jalan kaki lah, cari angin gitu kan. Karena di sana panas. Yeah. Gak lama, ada bawa bapak agak tua sih, umur 50 tahunan ya. Ngomong ke bokap, mandang dia gitu kan. Pak tolong saya, pak tolong saya. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang dulu pernah ngalamin tragedi yang cukup miris ya, karena beliau ini mengalami langsung tragedi tsunami di tahun 2004 di mana banyak sekali korban yang berjatuhan di tragedi tersebut. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gue, Tegar. Gar, apa kabar Gar? Halo. Baik bang. Wah, ini lu orang Aceh asli nih? Asli Aceh bang. Lahir di Aceh? Lahir di Aceh, cuman gua blasteran Sunda juga sih ada. Oke. Okay. Nyokap gua Sunda. Iya, yeah, tapi lu di sini mau cerita tentang pengalaman lu ketika lu sendiri ngalamin tragedi tsunami di tahun 2004. Iya bang. Nah, dari kejadian tsunami itu, apa yang sampai saat ini lu inget banget gitu, selain kejadian mistisnya gitu? Itu yang bikin gue trauma juga sih bang, karena di situ kan kejadian tsunami itu mayat bergeletakan di mana-mana gitu kan, terus orang-orang pada nangis nyari keluarganya sana sini gitu kan, prihatin juga lah untuk tim-tim SAR yang bantu ngebersihin semuanya gitu kan, pasti mereka juga capek kan, bukan hanya korban yang capek, tapi yang ngebersihin juga ikut capek. Betul. Karena segitu luasnya kota Banda Aceh. Ya bukan proses sehari dua hari untuk membersihinnya gitu. Betul, betul. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di awal, ada fakta yang cukup menarik nih Gar ya. Iya bang. Ternyata di bawah kapal apung yang di Aceh itu, yang kapal PLN ya katanya ya? Kapal PLN, kapal listrik ya. Iya, itu ternyata katanya itu di bagian bawah kapal sebenarnya masih ada beberapa jasad yang nggak bisa diangkat. Iya bang. Itu kenapa nggak bisa diangkat sih Gar? Ya karena posisi kapalnya gede banget bang. Mm-hmm. Gede banget, udah gitu berat kan. Itu kapal emang utuh besi semua gitu kan. Iya. Yeah. Jadi untuk ngangkatnya aja itu sulit gitu kan. Sampai nggak ada percobaan gitu? Ya kalau untuk percobaan sih, yang saya dengar dari teman saya sih katanya ada satu perusahaan Jerman yang mau ngebantu kembaliin kapal ini ke laut. Cuman nggak bisa. Sampai ada jalan pintas, katanya jalan pintas satu-satunya ditarik kapalnya, digeret. Ya otomatis berantakan dong kota. Ancur gitu. Ancur ya jalannya untuk ke lautnya itu ya? Karena lumayan jauh bang. Ada kisaran 5 kiloan bang. 5 kiloan dari bibir pantai? Karena kan dari jarak 5 kilo itu harus ngelewatin perumahan-perumahan lagi gitu kan. Jadi ya mustahil lah gitu. Dan lagian pula misalnya tujuannya untuk mengambil jenazah yang ada di bawah kapal itu, ketika digeret pun jenazahnya pun remuk, hancur. Pasti remuk, hancur pasti. Iya, dan gak sekarang mungkin. Udah dijadiin museum ya? Udah jadiin museum, lebih tepatnya begitu lah. Okay. Dan lebih bagus juga. Iya. Dan semoga jangan sampai lah Indonesia sampai ngalamin kejadian tsunami seperti ini lagi. Karena belakangan ini Jakarta juga lagi sering kena gempa nih. Iya, Jakarta katanya ombaknya lagi tinggi banget bang. Iya, yaudah. Buat kalian yang penasaran sama podcast malam ini dan cerita lengkap dari Tegar, simak terus podcastnya sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau info dulu nih buat kalian yang sering DM gue atau DM ke Instagram Lentera Malam untuk minta izin bikin konten TikTok atau Instagram Reels dari potongan-potongan cerita yang ada di YouTube Lentera Malam. Gue sama tim Lentera Malam sangat mengizinkan kalian untuk membuat konten tersebut. Tapi ada satu syarat dari gue dan tim Lentera Malam, yaitu jangan lupa untuk cantumin sumbernya, yaitu YouTube channelnya Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify Lentera Malam, karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang nggak kita upload di YouTube-nya Lentera Malam. Yaudah, Gar, udah siap nih untuk cerita malam ini? Siap, bang. Nggak usah lama lagi sebelum kalian ceritanya. Kalian nonton dulu intronya. Oh,
Waktu itu tepatnya di tanggal 26 Desember ya 2004. Itu awal mula kejadiannya yang gua alami itu gempa pertama dulu. Tepatnya di jam 6 pagi. Gempa pertama selama kurang lebih beberapa detik lah, 10 detik adalah gitu kan. Gitu. Udah beres dari gempa itu tenang dulu. Beres itu baru jam 7 gempa lagi. Udah beres dari jam 7 itu gempa lagi jam 8. Nah, gempa ketiga ini itu baru air laut surut. Ikan-ikan otomatis pada bergelepakan dong di pasir itu kan. Nah, yang kurang gimana ya? Kurang menyenangkan juga sih lihatnya mereka itu pada ngambil-ngambilin ikan di situ. Gitu. Tanpa disadari, itu di belakang sebenarnya air surut itu udah ngegulung ombak di belakang. Gitu. Nah, saya sama ibu saya posisinya waktu itu lagi di luar rumah karena kan pas gempa pertama, kedua, ketiga kan. Itu udah di luar rumah, udah di tengah-tengah lapang gitu. Tapi lu ngerasain itu gempanya? Ngerasa banget. Gitu. Nggak lama orang dari arah laut dari pantai pada lari. Ada yang ngomong air laut naik gitu deh gitu kan. Udah tuh kami pada lari semuanya. Lari ke puncak gunung. Nggak gunung sih maksudnya kayak puncak agak tinggian gitu lah. Bukit. Dataran yang agak tinggi lah gitu. Dataran tinggi. Karena orang kalau pada waktu tsunami itu nyarinya dataran tinggi semua. Karena tsunaminya itu kurang lebih ya setinggi tiang listrik gitu bang. Lumayan kan. Ya kami dari atas itu hanya bisa nyaksiin itu semuanya pada rata sama air. Bahkan ada di dekat rumah juga sih kubah masjid. Masjidnya emang hancur. Cuman si kubahnya ini masih utuh. Jadi ke bawah hanyut. Ke bawah hanyut gitu. Lu juga bisa lihat sih di Google juga ada sih bang itu namanya Masjid Apung. Nah. Terus selain kejadian itu ada juga kapal Apung. Yang sekarang dijadiin museum sih tepatnya gitu. Iya, tahu betul. Nah, itu lu dari lapangan itu ke bagian dataran tinggi jaraknya berapa jauh tuh? Jauh, Bang. Itu kisaran 5 kiloan ada lah, Bang. 5 kiloan. Itu naik lari atau naik kendaraan? Dari lari, karena waktu itu pas banget ada mobil apa mobil yang biasa ngangkut sayur itu. Ya, mobil bak gitu lah. Iya, gua naik tuh rame-rame semua pada naik gas langsung. Yeah. Langsung gas itu. Pada naik ke dataran tinggi kan. Yang jauh lah, yang jauh dari laut gitu kan. Mm-hmm. Nah, alhamdulillah kami selamat. Ya, dari jauh juga kelihatan banget itu air udah ngeratain separuh kota gitu kan. Karena kan proses juga kan. Iya. Gitu. Itu mayat-mayat, mobil, harta benda segala macem gitu kan. Ya, ke bawah hanyut lah intinya gitu kan. Sampai kapal PLN yang besar itu tadi kan ke tengah kota terdampar gitu kan. Iya. Dan rumah lu kena juga? Rumah gua hancur, Bang. Abis? Abis. Pas selesai air surut, itu kan otomatis langsung masuk berita kan. Kebetulan bokap gue lagi di Medan, dapat berita Aceh tsunami. Karena dia juga, gempa itu kan kerasa satu Sumatera bang. Bokap juga ngerasa katanya waktu di Medan gitu kan. Jadi gak lama dari kejadian itu berita, dia langsung dari Medan pakai motor cabut langsung ke Aceh. Itu perjalanan lumayan bang, kisaran 11 jam. 11 jam? Naik motor itu. Bokap gas dari Medan langsung ke Banda Aceh kan. Karena kan posisinya Banda Aceh sama Medan itu kan jauh banget gitu. Kecuali Aceh Timurnya emang deket. Yeah. Karena kan perbatasan. Kami nunggulah di tempat pengungsian kan. Karena baru ada tenda, baru bangun terpal gitu doang. Belum ada bantuan langsung dari pemerintah kan. Tim Basarnas juga baru beberapa lah gitu kan. Yeah. Baru gak lama ada tim FPI juga kan gitu. Gak lama bokap sampai ke Aceh. Setelah perjalanan panjang gitu kan. Ketemulah kami di tenda pengungsian. Itu untuk ketemunya juga lumayan sulit bang. Karena bokap juga sampai nanya-nanya dulu ke aparat kan ini gitu kan. Karena posisinya orang-orang dari luar Aceh itu untuk masuk ke Aceh agak sulit. Karena apa? Karena waktu itu masih dalam masa perang antara GAM sama Republik Indonesia. Oke, ya. Gitu kan. Jadi untuk orang-orang masuk dari luar Aceh itu lumayan sulit. Ada yang diperiksa gitu kan. Sekiranya orang ini tampangnya mencurigakan tapi dia nggak berbuat tapi karena juga dibawa gitu dibawa ke basecamp tentara ya, diinterogasi ya. Gitu kan takutnya GAM. Orang ini GAM gitu apa gimana gitu kan gitu termasuk saya juga sempat diinterogasi katanya gitu tapi alhamdulillahnya selamat lah gitu kan langsung lanjut ke Aceh. Nah di Aceh juga dia nanya lagi ke aparat untuk ketemu sama kami. Jadi selama kejadian tsunami 2 hari setelahnya kami baru bisa ketemu sama bokap. Dua hari cukup lama juga bokap nyarinya karena mungkin udah sulit. Crowded parah di situ ramai banget ya karena daerah yang kita cari itu udah rata semua udah jadi tanah yeah. Gitu kan jadi sulit kan nyarinya gitu kan dan kami ketemunya itu nggak jauh dari kapal Apung itu ketemunya di situ lah ketemulah ya emang sedikit terharu juga sih gitu kan karena kejadian yang benar-benar bikin trauma gitu kan
ketemulah kami, ketemu kami, ya udahlah jalani hari-hari kayak biasa ya, kami cuma ngandelin makan juga bantuan dari pemerintah doang gitu kan. Ada juga kayak bantuan, terutama lebih ini sih tentara Amerika sih kebanyakan yang ini ikut ini. Bantu karena beres kejadian itu bang, tentara Amerika udah nyampe duluan, kapal induknya itu udah nyampe di pelabuhan Banda Aceh. Udah penasaran juga sih kenapa bisa nyampe tiba-tiba gitu kan, si tanda tanya gitu. Konspirasinya banyak ya, konspirasinya banyak itu berkaitan dengan global juga. Gitu udah tuh ya, baik-baik sih mereka memang ngebantuin. Kejadiannya waktu hari itu, saya sama ayah saya berdua jalan. Jalan-jalan, karena mayat masih di mana-mana, bang ya. Masih bergeletakan tuh di mana-mana? Masih bergeletakan di mana-mana. Masih banyak. Pada saat itu, saya berdua sama ayah saya, lagi jalan itu, ngelihat satu mayat. Dia pakai cincin emas tebal banget emang. Jadi itu kayak ada berliannya gitu. Mungkin, entah kenapa, terlintas di benak bokap gue mungkin. Karena posisinya, emang semua orang di situ tuh lagi serba susah gitu kan. Iya. Yeah. Ini ada harta gitu kan, lagian juga orangnya juga udah mati gitu kan, jadi ya mungkin pikir bokap udah nggak apa diambil aja gitu, diambil tuh. Namanya mayat gitu kan, udah kena air gitu kan beberapa jam, sampai beberapa hari lah gitu kan, pasti udah lembek dong. Nah pas dicopotin itu sama jari-jarinya copot. Oke. Sama jari-jarinya copot. Udah gitu, bokap gue mungkin lupa itu jarinya tuh kebuang, nggak ditaruh di situ lagi. Dibuang asal aja gitu. Dibuang asal aja gitu ya. Emang mungkin jaraknya nggak jauh. Cuman kan namanya orang tim-tim Basarnas yang ngebersihin mayat-mayat di sekitar kan nggak ngelihat ada jari apa enggaknya dong gitu kan. Mereka langsung angkut di tempat kuburan massal itu. Langsung dikuburin gitu kan. Nah, setelah kejadian itu, kami selama 4 hari berturut-turut ngalamin gentayangan gitu. Digentayangin? Digentayangin. Sama si cewek yang punya cincin itu. Oke. Gitu. Kejadiannya gimana tuh waktu itu? Awal mulanya nyokap. Waktu itu lebih tepatnya lagi maghrib sih ya, nyokap baru beres mandi. Jadi kan kami posisinya si WC itu kan di luar ya bang, karena kan kami di tenda pengungsian. Jadi si WC-nya itu cuma WC berdiri tegak gitu doang, baru dibangun juga sih sama tim-tim Basarnas gitu kan, baru dibangun pakai bata gitu doang gitu kan. Jadi ketutup lah untuk satu orang doang WC gitu kan. Nah keluar dari WC itu, dia keluar, jadi di depan WC itu udah ada orang cewek. Dia kayak kedinginan, tangannya kayak gini. Cuman yang anehnya katanya kayak gue, si jari manisnya tuh gak ada. Gitu. Sambil kedinginan kayak gini, cuman rambutnya ke bawah gitu kan, acak-acakan sambil megang tangan kayak gini. Tolong, tolong, tolong saya gitu. Terus apa tuh yang nyokap lu nanggepin sosok itu gimana tuh nyokap? Ya takut ya. Terus nanya juga ke bokap gue, ngasih tahu kalau dia tuh ngalamin hal tersebut gitu kan, ngasih tahu gitu kan. Bokap gue juga mungkin ngerasa bersalah juga ya. Sampai akhirnya gue juga ngalamin gitu. Kalau gue ngalamin itu, ya itu dia tadi kan di pinggir pantai gue. Di dekat gue, di samping gue ya ada ayunan. Di pohon itu ayunan ban itu kan. Si ceweknya itu duduk di situ. Sama. Duduk, megang tangan kayak gini juga. Ngelirik ke gue, tolong, tolong gitu. Ya gue namanya anak kecil ya kan, panik gitu. Ya gue langsung lari ke orang tua gue. Langsung lari. Gue ngomong gue ketemu itu. Iya, mama juga sama nemuin itu, kata nyokap gitu kan. Nah, baru terakhiran bokap nemuin itu. Waktu itu dia tengah malam mau kencing. Namanya laki ya di mana aja lah gitu kan. Maksudnya kan nggak sesulit cewek gitu kan, harus benar-benar tertutup gitu kan. Jadi dia kencing di pohon ceritanya. Nah, di atas tanggal pohon itu ada si cewek itu. Kakinya tuh kayak jinjit gitu. Di atas tanggal pohon gitu kan, jinjit gitu kakinya. Sama, megang tangan kayak gini juga. Sama, ininya juga nggak ada. Jari manisnya nggak ada. Tapi kalau ke bokap bedanya, balikin jari saya. Mintanya jari. Kalau ke kami berdua, itu minta tolong. Kayak gitu. Nah, itu yang bokap gue alamin terakhiran. Sampai ujung-ujungnya, ya kami juga ngerasa bersalah juga ya. Ya udahlah, pasrah aja. Nggak mungkin kan kita cari jarinya kan. Karena kan udah dibersihin juga gitu kan. Jadi ujung-ujungnya ya kami mau nggak mau cincinnya itu lempar ke laut. Oke. Kita lempar ke laut. Kita putusin kayak gitulah. Gimana lagi kan? Karena udah terlanjur gitu kan terjadi. Bukannya niat kami untuk menjarah barang-barang orang yang tak bersalah gitu kan? Cuman ya mungkin waktu itu karena hilap
gitu. Udah gitu karena emang kondisinya emang lagi sulit gitu kan. Iya, yeah, yeah. Gitu lah kira-kira. Karena rumah pun lu pun hancur ya. Rumah gua hancur, Bang. Iya, yeah, emang ekonomi pasti berantakan semua. Berantakan banget gitu. Karena untuk makan aja cuman ngandalin dari tim bantuan. Dari bantuan. Mau itu bantuan dari luar negeri ataupun dari dalam negeri gitu kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Tinggal pun di pengungsian ya. Pengungsian. Mungkin bokap lu waktu itu saat itu emang lagi hilaf ya, mungkin pikirannya ya, lagi hilaf. Atau kemana akhirnya ya udah lah gitu ya kan, akhirnya udah diambil aja deh siapa tuh bisa buat nambah-nambah gitu. Iya, pikirnya ternyata gitu. Jadi bencana sendiri, iya, buat jadi malapetaka sendiri gitu. Nah itulah, yeah, Bang. Tapi akhirnya berarti dibuang ke laut ya, dibuang itu laut. Tips dari mana tuh tahu informasi itu atau asal aja dibuang ke laut deh gitu, karena bukan punya lu gitu. Emang ada terpikir di benak bokap gua karena kan ini kejadian tsunami ya, yeah, berkaitan, iya, dengan laut, udah dibuang aja ke laut. Okay. Karena Bang, untuk di tsunami ini kan banyak mayat-mayat yang belum ketemu, Bang. Mm-hmm. Yang kegeret ke laut tuh banyak. Iya, iya, iya. Gitu. Banyak. Ya. Dan ini kan berarti pas kejadian tsunami itu lu menyaksikan langsung ya banyaknya jenazah-jenazah yang bergeletakan di tragedi itu. Di jalan itu berserakan di mana-mana. Ya. Dan lu ada nggak sih kisah mistis lain lagi selain yang tadi itu, yang jari itu? Waktu saya di mana sih, di kapal apung. Mm-hmm. Itu kapal yang terdampar di tengah kota ya. Itu kejadiannya sih gak jauh beda dari yang pertama. Cuman kalau yang ini bedanya, saya lagi jalan-jalan kan sama bokap berdua kan, lagi jalan-jalan lah. Itu kami pokoknya gak lama dari beres yang kejadian pertama itu, kami tendanya pindah pengungsian lagi. Mm-hmm. Ke daerah, lebih ke tengah ke kota lagi. Mm-hmm. Itu karena biar lebih dekat kejangkau sama tim bantuan. Yeah, yeah. Tapi tetap tinggal di pengungsian itu? Tetap, masih gitu, kami pindah ke situ. Nah, dekat terus dari kapal PLTD Apung itu kan. Mm-hmm. Ya. Nah, jadi ceritanya waktu itu kami malam, jam-jam tujuan lah, jalan berdua sama bokap. Jalan kaki lah, cari angin gitu kan. Karena di sana panas. Yeah. Gak lama, ada bawa bapak agak tua sih, umur 50 tahunan ya. Ngomong ke bokap, mandang dia gitu kan. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong saya. Kenapa, Pak? Kata bapak saya kan. Ini, Pak, tolong anak saya. Kenapa anaknya? Tolong saya. Nyuruh, manggil-manggil kayak gitu kan. Ya udah, saya sama bokap kan berdua ngikutin aja, ngikutin kan. Gak lama, udah mau deket kapal tuh. Si orang ini lari, masuk, nembus ke dalam kapal. Kan kapalnya kan di atas kan, orang-orang naik biasa. Ini kapal di bawahnya tuh, nembus, lari deh ke dalam. Wah, kayak kakek tuh sosoknya. Ya, orang 50 tahunan kayak gitu, gimana sih? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Kayak gitu. Cuman sebelum dia nembus ke situ, dia sempat ngomong, apa namanya, tolong anak saya di bawah kapal. Ngomongnya gitu. Nah, baru dia lari ke dalam situ. Tolong karena kan orang-orang mayat-mayat yang korban tsunami yang di bawah kapal itu nggak bisa diambil. Yeah, sampai yeah, sekarang itu udah jadi misteri ya. Udah benar-benar nggak bisa diangkut karena itu kapal berat banget. Oke, okay, yeah, yeah. Berarti ada beberapa jenazah yang sampai detik ini, yeah, itu masih tertimbun di bawah kapal tersebut. Iya, yeah, di bawah kapal apung itu. Dan sekarang dijadiin apa? Sekarang dijadiin museum. Ya. Wah, gila. Tapi kalau untuk angkernya itu sendiri, Bang, itu sampai sekarang juga masih ada. Di dekat kapal itu ada satu titik di ujung, di bagian dekat taman itu sampai sekarang itu masih angker. Itu ceritanya ada apa sih itu? Nah, itu ceritanya beres dari tsunami itu ya baru kemarin sih 2018. Gue balik lagi ke Aceh. Gue tinggal di sana, gue dagang di sana. Gue sering main lah. Kebetulan kan rumah gue gak jauh dari situ kan. Mm-hmm. Itu rumah bunda gue, rumah Bibi lah, Bibi. Main-main di situ, sering lah tiap hari gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu kami lagi begadang. Main-main lah kami keliling komplek itu. Kan sekarang jadi komplek kan, dekat kan. Mm. Dari kapal itu. Nah, kami main-main ke dalam taman yang dekat kapal apung itu. Nah, di situ kami digangguin sama sosok kuntilanak. Cuman bajunya merah. Digangguinnya awalnya kan suara-suara doang gitu kan. Cuman gak lama kemudian dari atas kapal apung itu kan ada pagar. Di bagian belakang kapal itu ada pagar. Mm. Nah, dia ngelambai-ngelambai kaki di situ. Terus dianya terbang ngejar kami. Kami lari. Hmm. Kami berdua posisinya. Yeah, yeah, yeah. Berdua sama teman saya. Dan itu sosok yang pakai baju merah kuntilanak itu ada historinya nggak sih dari sosok tersebut gitu? Yeah. Konon katanya gitu, kata orang-orang gitu. Konon katanya sih emang itu cewek yang ketimpa di bawah kapal itu sih. Dia sih nggak tua sih umurnya, katanya sih masih muda lah, kisaran 30-an. Berarti kemungkinan sosok itu adalah perempuan, iya, yang perempuan tertimpa gitu di bawah kapal tersebut. Hmm. Banyak mayat yang nggak bisa keangkat di situ. Iya, yeah, iya. Yeah. Sampai ada perusahaan dari Jerman juga untuk mau ngangkat kapal itu, tetap nggak bisa. Jalan satu-satunya, ngambil jalan pintas, kapalnya digeret ke laut. Cuman sebagian, setengah kota Banda Aceh itu kan otomatis kan kalau keseret kan... Iya, yeah, rusak. Rusak. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, jadi nggak bisa.
Dan jadi, mayatnya pun kondisinya mungkin malah tambah hancur kan. Oh iya udah. Kan. Iya, mungkin sekarang juga udah jadi tulang-tulang doang di bawah tanah gitu kan, karena kubur kan. Iya, iya. Gitu. Wah. Dua minggu setelah kejadian yang di Aceh itu, kami putusin buat pindah ke Lampung. Karena kebetulan bokap ada kerjaan kan. Bokap kan di kontraktor ya. Di bagian kayak beko gitu. Kami pindah ke satu desa yang dikelilingi sama kebun sawit. Itu luas banget kebun sawitnya. Gitu. Karena Sumatera juga terkenal sawitnya bang. Kami pindah ke situ, kami ngontrak lah di satu rumah. Yang anehnya apa? Rumahnya gede, fasilitasnya ada sofa segala macam, guci lain itu segala macam kan. Cuman di situ harganya murah banget. 350.000, Bang. Per bulan. Rumah tingkat 2, fasilitas ada, 350.000 per bulan. Buset. Aneh enggak? Yeah. Nah, mungkin pikir bokap kan namanya juga orang lagi susah, Bang ya. Yeah. Ah, murah rumah segitu mah enggak apa-apalah, ambil gitu kan. Masalah horor mah belakangan gitu kan. Taunya tetangga juga ada yang ngomong kan, cepet enggak dengar. Ih, itu orang berani banget ngontrak di situ ya. Padahal itu rumah kan tempatnya angker banget, angker gitu, banget gitu kan. Bahkan orang-orang yang lewat di depan rumah itu aja digangguin gitu kan. Singkat cerita, kami ngontrak ke situ, pindah ke situ. Di hari pertama itu kami buka kunci kan, buka masuk kami ke dalam. Bokap ke atas, nyokap ke dapur, abang saya nungguin saya di depan WC. Saya mau masuk WC pengen kencing. Jadi pas saya kencing itu, di samping saya, di samping kloset itu kan ada kayak wastafel gitu bang. Di situ tuh ada monyet gede. Berdiri, matanya merah banget. Posisinya lampunya kayak lampu kuning gitu bang. Itu ngeliatin saya, ngelirik saya karena pas posisinya kayak saya kencing kayak gini. Saya ngeliat ke sebelah kiri itu, sosok itu tuh ada. Saya langsung lari. Saya gak sempat nyiram, saya langsung lari kan. Terus kata abang saya, kenapa? Itu ada monyet bang di dalam. Ah gak ada. Dia masuk, emang gak ada. Udah tuh, kami bebenah, tidurlah kami. Di kamar di atas, karena kan kamar di atas semuanya. Di bawah itu cuma ruangan-ruangan kosong. Itu kan banyak kamarnya, Bang. Kisaran ada 5 lah. Banyak juga ya. Iya, Bang. Gede banget, Bang. Belum lagi ruang tamunya gede, Bang. Gitu kan. Ada tuh tidur tuh. Nah, di hari pertama itu nyokap saya tidur, dia enggak bisa bangun sampai jam 9 pagi. Itu dia ditimpa sama gundruwo. Sampai napasnya aja udah ngep-ngepan banget, itu udah sedikit banget. Sampai bokap saya sama abang saya itu udah baca Yasin di telinga nyokap. Sampai ujung-ujungnya nyokap bangun. Pas dia bangun baru dia cerita. Kenapa kan ditanya sama bokap kan. Tadi mama ditimpa sama gundruwo. Badannya tinggi banget. Karena posisi nimpanya tuh di sini. Dekat dada kan. Sampai dia napas saya susah. Terus katanya tangannya juga dipegangin. Makanya tangannya nggak bisa gerak sama sekali. Cuma keluar keringat doang gitu kan. Kayak rep-repan mungkin ya gitu ya. Iya. Beres kejadian itu adalah kisaran seminggu. Bokap saya yang ngalamin lagi. Cuman agak sedikit konyol juga sih. Jadi ceritanya itu siang-siang. Jam 2:30-an. Bokap lagi tidur di kamar. Nyokap ke dapur masak. Saya berdua sama abang saya di ruang tamu. Gak lama nyokap saya masuk ke kamar. Pengen bangunin ayah saya buat makan kan. Pas nyokap saya ngebuka pintu. Itu ngeliat kuntilanak. Nimpain ayah saya. Cuman ubi. Ubi yang gede gitu. Yang segede gini lah. Itu di... sodorin ke mulut bokap. Bokap sampai gak bisa napas. Sampai udah gini-gini, udah kepek-kepek kan. Si kuntilanaknya udah gini-gini, udah masukin gini aja, udah diem gitu aja. Pas nyokap buka pintu, si kuntilanaknya ngeliat, langsung si kuntilanak itu lari, terbang, gak tahu kemana, ngilang. Itu bokap udah sesak napas, udah hah-hah gitu kan, sampai dikasih minum sama nyokap. Nyokap juga sempat kaget kan, teriak ngeliat kuntilanak gitu kan. Tapi kuntilanaknya gitu. Bau ubi ya? Karena kan di belakang rumah ini kan ada kebun ubi. Oke. Nah itu ada 2 makam juga bang. Jadi ceritanya rumah ini tuh bekas rumah profesor. Si profesor ini tinggal berdua sama neneknya. Si neneknya meninggal. Si profesornya ini katanya sih di situ mati penasaran. Bunuh diri. Itu makanya rumahnya angker bang. Gitu. Nah di belakang itu kan ada 2 makam sama kebun ubi itu tadi. Bokap saya habis ngambilin ubi di belakang ceritanya. Habis ngambilin ubi. Kirain kuntilanaknya yang bawa ubi ke ya dalam. Enggak. Habis ngambilin ubi gitu kan. Gue kira dia bawa ubi. Disodorin ke bokap lu gitu. Iya. Habis ngambil ubi disodorin ke bokap gua, Bang, gitu kan. Bokap gua habis sesak napas sampai pas beres kejadian itu dia sampai ngap-ngapan gitu kan. Kasih minum lah sama nyokap gitu kan. Nah, baru yang sering ngalamin saya waktu itu posisinya abang sama nyokap lagi ke rumah tetangga.
tapi jauh nggak tahu di mana. Udah gitu bokap masih kerja, saya sendiri di rumah ditinggalin. Baru bangun tidur saya juga itu kan, saya duduk lah di tangga nungguin nyokap lama banget sih gitu kan, lama banget gitu. Karena kan pasti kan lagi duduk ya, tutup gini kan, tutup apa, tutup muka gitu ke bawah gitu kan. Pas gue angkat kepala gue, itu di depan gue pocong bang, cuman mukanya tuh gimana ya, benana, mukanya benana. Udah gitu matanya copot sebelah gitu, udah keluar gini, ngeliatin saya, ini udah kering banget ini, udah hitam banget. Ya saya teriak kan, saya teriak, saya gini, tembus bang, saya lari ke dalam. Saya lari ke kamar, gak lama ya nyokap saya pulang. Gitu kan. Nah, pas malamnya abang saya yang ngalamin. Semalamnya abang saya minta tolong, Gar, anterin abang yuk. Kemana? Anterin abang ke WC bentar. Mau kencing. Ayo, anterin ke WC. Saya ketiduran di depan pintu WC. Abang saya masih kencing di dalam posisinya. Pas keluar, abang saya ngelihat ada anak lari. Jadi di rumah kami itu ada guci, bang. Guci dari keramik, yang bahan keramik gitu, yang gede, tinggi. Si anak itu lari masuk ke dalam guci, bang. Okay. Tapi kita ketawa gitu kan, kita ketawa masuk ke dalam guci. Itu kalau abang saya. Nggak terlalu ini banget sih, cuma nampakin doang gitu kan. Terus saya lagi ngalamin lagi. Pas saya malam tidur, saya kan juga punya guling lah gitu kan. Nah si guling yang saya peluk ini, itu pernah sekali jadi pocong itu bang. Jadi yang saya peluk itu pocong. Cuman bedanya dia nggak ngeliat muka saya. Jadi pocong itu ngeliat kesana. Wah. Jadi sampai trauma ya gitu ya, ujung-ujungnya ya kami bertahan cuma 3 bulan di situ. 3 bulan di situ. Lumayan lama kan gitu. Uh-huh. Kan. Sampai itu rumah udah pernah di ngajiin tapi tetap aja. Tetap aja masih tetep ada penampakan-penampakan di situ. Tetap masih aja. Dan akhirnya lu pindah ke mana tuh? Akhirnya gua pindah lagi ke Medan. Ke Medan. Berarti lu tinggal di rumah itu selama 3 bulan dan hampir setiap hari ada aja kejadian-kejadian mistis di situ ya? Ada aja, Bang. Dan tadi mungkin gua agak skip ya, mungkin penonton juga ada yang kelewat. Background dari rumah itu gimana sih? Sebelum lu tinggal itu dulu kata warga sekitar apa gitu rumahnya? Jadi kata warga sekitar itu tuh rumah itu kan bekas profesor, Bang ya. Mm-hmm. Dia tinggal berdua sama neneknya di situ. Mm-hmm. Neneknya mati jatuh di tangga, sedangkan dia mati penasaran. Katanya sih gantung diri karena stres. Si profesornya ini gantung iya, diri. Gantung diri. Dan gitu. Semenjak kejadian itu rumah itu jadi angker. Jadi angker. Tapi pernah nggak lu kejadian ketemu sama si profesor itu atau ada warga-warga cerita dari warga dari tentang profesor atau ibunya itu gitu? Kalau saya pribadi sih nggak pernah ngelihat sosok profesor itu, nggak pernah ngelihat. Nggak pernah ngelihat. Cuma warga sekitar katanya pernah ngelihat di rumahnya tingkat ada balkon juga di atas kan. Ngelihat katanya ada orang pakai kayak ini putih dokter itu, jubah dokter gitu, lagi diem di pagar kayak gitu, diem gini gitu-gitu. Gitu, kalau warga-warga sekitar. Warga gitu, sekitar. Gitu. Ya, itu 350.000 per bulan. Per bulan. Dengan rumah tingkat di tahun 2004-an berarti ya? Iya. Itu masih nggak terlalu. Oh, itu masuk 2005 loh. Masuk 2005 ya? Oh iya, 2005 ya. Tapi tetapnya 350 terlalu murah ya? Murah banget. Dengan bang. Rumah seukuran itu ya? Iya, ada gitu, ada fasilitasnya juga gitu kan. Iya. Tapi itu kan dekat apa, di tengah-tengah kebun sawit ya? Iya. Tapi tetangganya banyak nggak di situ? Tetangganya bisa dihitung lah bang, nggak nyampe 30 bang. Iya, berarti nggak terlalu ramai ya di situ ya? Nggak terlalu ramai bang. Makanya kalau malam di situ sepi banget. Oke, oke, oke. Ini balik lagi ke cerita yang bagian tsunami ya? Iya. Pas lu ngalamin tsunami. Itu akhirnya rumah lu itu nasibnya gimana tuh? Pas setelah tsunami itu? Alhamdulillahnya bang, gue dapat bantuan dari Turki. Mm-hmm. Kami dapat perumahan dari Turki. Dapat perumahan, gratis. Ya, gratis. Tanahnya tanah baru atau tanah yang? Tanahnya itu jadi. Rumah lu dulu? Enggak sih, udah baru lagi. Udah beda-beda lagi. Yeah. Jadi bagi-bagi sertifikat lah itu dari. Itu. Oh, dikasih sertifikat dari lagi berarti? Ya, dari pemerintah. Oke. Okay. Kalau orang luar hanya ngebantu ngebangun dari pemerintah bagian sertifikatnya gitu. Iya. Gitu. Dan masih ada keluarga yang tinggal di sana? Keluarga tinggal di sana. Tapi lu masih sering ke Aceh, ke rumah yang itu? Udah lama sih enggak, udah 3 tahun enggak balik, Bang. Oke. Wah, itu perasaan lu gimana tuh ngelihat jenazah sebanyak itu waktu kejadian tsunami itu? Gitu? Trauma sih, Bang. Waktu awalnya juga gue mikir, apa ini kiamat apa gimana gitu kan. Karena kan di Aceh baru pertama kali ngalamin bencana sebesar itu gitu kan. Dalam sejarahnya juga baru pertama kali gitu. Yeah. Walaupun ada di Indonesia tsunami paling Krakatau kan. Iya, itu juga udah lama banget ya. Jauh lah ke Aceh mah gitu kan. Iya. Paling hanya gempanya aja gitu. Iya. Yeah. Dan itu orang-orang dekat lu ada enggak yang jadi korban tragedi tsunami itu? Ada sih, sepupu gua, orang tuanya sama adiknya. Nyokap bokapnya, adiknya meninggal ke bawah air. Enggak tahu mayatnya di mana. Sampai detik ini nggak ketemu? Nggak tahu, nggak ketemu.
Jadi dia tinggal juga sama bibinya. Ya. Wah, iya. Gimana untungnya alhamdulillah lu masih selamat ya sekeluarga ya. Alhamdulillah. Iya. Itu lu berapa bersaudara waktu itu? Karena gue anak pertama, dari nyokap bokap anak pertama. Cuman kalau dari nyokap tuh bawa anak lagi satu. Abang gue cuman beda bapak. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Yeah. Nah ini kan tadi lu sempat nyinggung masalah kapal Amerika nih ya. Iya bang. Itu konspirasi yang lu dengar apa tuh tentang kapal Amerika itu tuh? Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya sebelum kita closing. Kalau tentang kapal Amerika nih ya, saya kan ada temen di Aceh Timur lah tepatnya. Dia pernah ngomong ke saya, jadi beres kejadian tsunami itu, ada warga sekitar yang nemu cangkang rudal. Tapi gede banget bang. Iya. Yeah. Tapi udah pecah gitu gimana sih, udah pecah. Nemunya di mana tuh? Namanya tepatnya di Aceh Timur, pesisir. Di pinggir laut? Pinggir laut. Oke. Okay. Terdampar. Tapi gak lama dari kejadian itu, katanya orang yang nemu itu, mohon maaf gitu ya sama pemerintah, itu udah di ini, gak tahu kemana. Dihilangkan? Dihilangkan. Tentu kan jejak-jejak orang yang tahu tentang rahasia pemerintah itu pasti hilang. Kayak gitu. Untungnya teman saya gak, ini kan hanya sekedar tahu doang. Dan cangkang udahnya juga udah diamanin. Gak tahu kemana lah gitu. Dan asumsinya itu kenapa bisa ada cangkang gitu? Katanya sih uji coba rudal. Oke. Karena posisinya Aceh susah damai sama Indonesia waktu itu. Karena Aceh kan lebih memilih merdeka. Iya. Yeah. Karena pemerintah juga udah habis-habisan buat contohnya operasi militer aja dari zaman Soeharto sampai zaman Megawati itu udah berapa kali. Gak kelar-kelar tuh ya masalahnya. Gak kelar-kelar. Ya. Aceh semakin diserang semakin kuat. Iya, yeah, iya. Yeah, dari dulu juga dari kisah zaman Belanda juga gitu. Makanya di zaman Belanda kan wilayah Indonesia yang gak ditaklukin itu cuma Aceh doang. Sama Belanda kan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Indonesia ya termasuknya juga gitu. Aceh semakin diserang semakin kuat gitu. Bingung kan gimana caranya kan? Gitu. Kalau menurut gue pribadi gitu ya, ya itu sih ada campur tangan luar juga. Kayak gitu bang. Dan itu cukup tersebar luas di kalangan masyarakat Aceh. Kalau tsunami rudal. Aceh itu ada kemungkinan saat uji coba rudal gitu. Untuk sebagian orang-orang Aceh yang demen sejarah sama politik itu, dia tahu soal itu. Oh, berarti emang udah desus-desusnya emang ada seperti itu ya di sana. Desus-desusnya ada kayak gitu. Karena logika lo aja bang gini bang ya. Biar tsunami nggak lama berapa menit kapal induk Amerika udah sampai di Aceh. Udah sampai ya. Gitu kan? Lo tahu dari mana tsunami gitu? Iya. Gak lama tuh jaraknya. Gak lama. Tapi alasannya kan mereka lagi latihan perang di laut dekat Sri Lanka ngomongnya gitu. Oke. Ya. Emang dari Sri Lanka ke Aceh sih nggak terlalu jauh. Sri Lanka juga kena juga tuh ya waktu itu ya, kena gelombang tsunami juga tuh ya. Bahkan pesisir India juga kena dampaknya doang ya. Iya iya. Gak parah. Pokoknya bagian Selat Malaka juga kena dampak lah. Iya iya. Ya. Banjir. Dan mungkin ini buat teman-teman yang agak asing dengar kata-kata GAM itu, gue sih udah sempat baca ya. Mungkin lu bisa jelasin nggak sih tentang GAM itu apa gitu? Dan pandangan orang Aceh tentang GAM itu gimana? Kalau GAM itu di mata orang-orang Aceh itu pejuang bang, pejuang. Karena mereka itu gimana ya, memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh yang tidak dipedulikan oleh pemerintahan. Contohnya kayak hasil alam di Aceh gitu kan, rakyat Aceh cuma bisa nonton dari luar pagar aja gitu ya. Oke. Sementara dana-dana yang dari hasil alam itu masuk ke pusat. Ke pusat, ya. Ya. Sementara daerah nggak ngerasain. Ya, ini sama sih kasusnya seperti kayak OPM juga. Mereka punya perasaan yang sama karena kurang kaya apa itu? Apa Pulau Irian Jaya, Papua itu Papua, kurang kaya apa? Tapi pembangunan tuh nggak merata. Atau biasanya kalau orang-orang bilang itu Jawa sentris apa-apa masuk ke Pulau Jawa, ke Jakarta, ke pusat. Makanya. Banyak pemberontakan-pemberontakan seperti itu ya. Iya, terjadi. Dan sampai sekarang GAM itu masih ada nggak sih? Kalau GAM itu secara resmi tahun 2005 itu beres tsunami damai. Udah damai. Antara RI sama GAM itu udah damai, didampingin sama mantan presiden Swedia. Di perjanjian MOU Helsinki. Iya. Itu. Oke. Okay. Perdamaiannya terjadi itu. Berarti kalau sekarang udah aman, udah nggak ada gencatan senjata lagi ya? Nggak ada senjata, adu senjata beres lagi. Damai sama, apa namanya? Sama RI, ada lagi gencatan senjata orang GAM yang tersisa di 2014. Mohon maaf nih, dari komplotan mereka, ya terkenal juga lah, di berita juga sempat tersebar luar kan. Komplotan namanya Din Minimi. Din Minimi, kayaknya pernah denger gue tuh. Din Minimi, itu terkenal banget. Itu dia berjasa juga sih, karena menurut pandangan rakyat Aceh juga, dia gerilya begitu untuk memperjuangkan hak-hak orang Aceh yang tidak diperdulikan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Contoh gini, untuk di 2005 sendiri kan perjanjian dalam perjanjian itu kan disebutkan bahwa Aceh berhak memiliki hukumnya sendiri, undang-undangnya sendiri. Terus
Aceh berhak memiliki bendera sendiri, walaupun dalam petanya masih terikat dalam wilayah NKRI. Tapi dia punya bendera sendiri. Lu tahu kan emang gimana Rusia sama Chechnya kan? Nah gitu kan, itu masih dalam wilayah Rusia kan Chechnya gitu kan. Tapi dia berdaulat lah gitu. Jadi Aceh ini sebenarnya yang dari dulu yang diperjuangkan ini hukum Islam. Hukum Islam, mereka hanya ingin itu doang. Dari zamannya Soekarno, itu Aceh memperjuangkannya masalah hukum Islam. Gitu. Tapi kalau di lapangannya perjanjian itu berjalan gak tuh? Sesuai yang tertera gitu? Contohnya gini aja bang. Untuk Aceh, rakyat Aceh ngibarin bendera bulan bintang. Itu aparat udah panik duluan. Pasti diturunin benderanya. Kalaupun berkibar paling cuma 2 menit udah diturunin lagi. Gitu bang. Sekarang gitu bang. Makanya jadi tanda tanya juga gitu. Berarti kalau gua tangkep ya, berarti sebagian ya, bukan semuanya ya, rakyat Aceh itu banyak juga yang pro dengan GAM karena mereka itu, GAM itu dianggap memperjuangkan hak-hak warga Aceh sendiri karena banyak sumber daya alamnya yang diambil oleh pemerintah, tapi Aceh itu nggak mendapatkan dampak apa-apa gitu ya. Semuanya dikeruk ke pusat. Makanya timbullah gerakan-gerakan seperti GAM dan yang lain-lain seperti OPM di Papua. Bukan OPM apa sekarang namanya OPM bukan ya? OPM yang bener ya? Iya, itu ya semuanya sama kasusnya seperti itu karena ya kita lihat sendiri Freeport segede apa gitu, tapi rakyatnya sekitarnya pun tetap susah-susah juga. Padahal harusnya kan yang mendapatkan manfaatnya harus orang sekitar dulu ya kan, baru yang di luar-luar. Tapi ya mau gimana lagi ya? Kita hidup di negeri seperti ini. Nggak cuma negara Indonesia doang sih, sebenarnya di negara-negara lain pun ngalamin hal yang sama. Makanya banyak yang daerah-daerah suka minta merdeka. Oke, thank you banget nih Tegar udah mampir-mampir ke Lantara Malam dan kita sempat ngobrol-ngobrol tentang Aceh ya, karena lu asli Aceh ya, dari Aceh. Cuma sekarang udah jadi orang Sunda ya. Di Lembang ya. Iya, thank you banget lu udah jauh-jauh dari Lembang mampir ke sini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen lebih dekat lagi sama Tegar bisa mampir ke, lu punya YouTube channel nggak? Nggak sih, gua. Sosial media? Enggak. Instagram? Enggak. Enggak ada, enggak main begituan ya. Oke, kerja terus ya. Yaudah, sekali lagi thank you banget Gar udah mampir Lantara Malam ya. Oke, gua Adit dari Lantara Malam dan Tegar izin pamit. Bye.